Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita kembali semula dalam tazkirah Zuhur pada hari ini, dan insya-Allah saya akan sambung dalam kitab Minhajul Abidin yang pada minggu lepas bab mengenai hati. Baik, mudah-mudahan sebelum tu saya mengucapkan apa khabar semua, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat walaupun dalam keadaan COVID ini ya. Dan tak lama lagi kita dah masuk dalam waktu bulan Zulhijjah, tak lagi hari haji. Baik, tapi bab hari ini saya masih kitab dalam sambung dalam kitab Minhajul Abidin yang mana pada minggu lepas saya terangkan dan sambungannya insya-Allah. Baik, dan sambungannya bab mengenai hati di dalam kitab ini mengatakan, sesungguhnya di dalam hati tersimpan permata yang sangat bernilai bagi manusia. Pertama, akal dan makrifat sebagai puncaknya yang menjadi punca kebahagiaan iaitu dunia dan akhirat. Kemudian mata hati, yakni yang sangat menentukan kemuliaan di sisi Allah ya. Maka hati itu tuan-tuan dan mata Allah Subhanahu Wa Taala ia seperti permata, permata yang sangat bernilai bagi manusia. Antara permata dan kaca tuan-tuan dan puan, itulah satu contohnya. Kalau permata ada harga tuan-tuan, kalau kaca ia tidak ada harga ya. Ini sebagai satu saya kiaskan untuk kita nilaikan dan sebagai kita fahamkan mudah-mudahan apa yang pesanan di dalam kitab ini. Baik. Seterusnya, niat yang ikhlas dalam ketaatan yang berhubung dengan pahala yang abadi. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang memberi kebahagiaan kepada pemiliknya. Seterusnya, perangai yang baik dan kelakuan yang terpuji. Yang dengan semua itu akan tercapai segala kemajuan sebagaimana yang telah kami terangkan secara terperinci dalam kitab Asrarul Mu'allad. Ya. Oleh kerana itu wajib ke atas kita untuk menjaga tempat bernaungnya permata yang sangat berharga itu, memelihara dan merawatnya agar tidak terkena sebarang kotoran. Wajib juga ke atas kita untuk melindungi dan memulihkannya agar tidak ditembusi musuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, bab mengenai musuh atau terangkan nanti dan kitab ni, kita tahu bahawa musuh kita adalah syaitan tuan-tuan dan hawa nafsu kita yang mengajak kepada kejahatan, ya. Baik, terusnya. Setelah kita merenungkannya, maka kita akan memperoleh 5 keistimewaan, ya. Pertama, musuh sentiasa mengintip dan selalu berusaha untuk mengawalnya. Selain itu, hati adalah tempat menetapnya ilham malaikat dan syaitan, ya. Malaikat dan syaitan membisikkan ajaran masing-masing. Seperti saya terangkan dahulu, di mana tempat hati ini antara malaikat dengan syaitan ini, dia akan berebut-rebutlah. Seperti yang lalu tu saya pernah ceritakanlah, ada satu macam contohnya, ada kartun, ada kucing ke apa tu, di mana ada yang kalau merah dan kalau putih, yang baik dan jahatlah ni, satu dikiaskan sebagai dalam contohlah kartunlah. Maka di dalam hati kita sebenarnya begitu juga, ada malaikat dan syaitan di mana mengajak kepada kebaikan dan yang membisik untuk kejahatan, ya. Baik, seterusnya, hati mempunyai banyak urusan kerana akal dan nafsu berada di dalamnya. Jadi hati merupakan medan peperangan antara akal dan nafsu. Di dalam hati terdapat banyak perkara seperti turunnya hujan yang tidak terhenti-henti siang dan malam, dan manusia tidak akan menahan atau menghindari perkara ini adalah berlainan daripada mata dan telinga. Sedangkan mata bila dipejam tentu tidak akan dapat melihat apa-apa. Begitu juga bibir dan gigi. Dengan mengatup bibir, maka ini berarti seorang itu akan berhenti dari berbicara. Berbeza dengan hati. Hati merupakan objek dari bisikan dan desus yang sukar ditahan atau dipelihara. Dan kita mengatakan, setiap hati berjalan mengikut yang telah dirancang. Sedangkan hawa nafsu sangat cepat menyambut dan menurutinya. Sehingga untuk menahannya, meskipun dengan mengerahkan segala daya usaha, akan tetap menjadi masalah yang pelik dan ujian yang berat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, bagi kita ni manusia ni, ialah sebagai satu contoh ataupun kita dapat lihat dalam keadaan sekarang ya, yang kita berlaku contohnya mungkin dalam keadaan COVID ni satu contohnya. Berita-berita palsu ya, banyak di luar sana, hati kita ni dah senang pada terikut kepada benda-benda perkara yang mungkin yang tidak sahih ataupun belum dapat kebenarannya. Senang kita sampai kita sharekan. Kena hati-hatilah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah SWT ya. Kerana perkara-perkara yang agak sensitivity itu ada ataupun benda yang agak mungkin
kurang jelas, maka jangan siarkan. Mungkin takut dikuatir ini berita palsu. Pasal benda-benda ini senang untuk buat perkara ini. Pasal orang akan senang mendengar. Dan benda-benda ini memang mengajak pada berita sensasi contohnya. Baik. Kalau perkara-perkara yang baik juga, memang kadang-kadang dapat dirasakan bagi mereka yang mungkin baru nak menjejak pada kebaikan, mungkin nak mula beribadah, nak berbuat baik, teruskan tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di antara mereka yang punya baru berumah tangga, dan mempunyai cahaya mata dan ingin contohnya anak ataupun keluarga mereka iaitu islah, itu berubah menjadi lebih baik. Maka di sini maka teruskanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan perkara-perkara yang tidak baik, dan buatlah perkara-perkara yang baik, ataupun kita banyakkanlah berdoa dan selalu buat berzikir atau berselawat dan baca Al-Quran. Bagi mereka yang mungkin berat, maka belajarlah pelan-pelan dan bergaullah dengan orang-orang yang baik-baik, dan insya-Allah orang yang mempunyai ilmu mudah-mudahan mendapat ilmu daripada mereka yang baik-baiklah. Kalau contohnya kau nak belajar agama tu, belajar sebaiknya dengan asatizah ataupun yang guru yang diiktirafkan oleh RS. Baik. Seterusnya dan kita mengatakan mengobati hati sangat sukar kerana hati tidak dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Kadangkala kita tidak dapat menyedari bahawa hati sudah terkena pelbagai penyakit. Tuan-tuan dan puan-puan, penyakit hati ini seperti saya terangkan yang dahulu, hasad dengki, sifat sombong, bongkak, ini semua penyakit hati yang boleh merosakkan kita, akhlak kita, dan orang pun tak suka tuan-tuan dan puan-puan kalau mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Untuk itu, ia memerlukan pemerhatian yang penuh hati-hati dan sungguh-sungguh. Penyakit sangat cepat menjarah dalam hati dan hati sendiri mudah bergolak, bahkan lebih cepat dari menggelegaknya air panas di dalam cirit. Sebagaimana yang kita tahu, apabila hati tergelincir, ia akan menimbulkan bahaya yang sangat besar dan merupakan bahaya yang paling mencelakakan. Manakala serendah-rendah penyakit hati yang keras, iaitu hati yang tidak menerima nasihat, sedangkan bahayanya yang paling besar ialah kufur. Na'udzubillah min zalik. Janganlah kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur nikmat contohnya, itu adalah satu nikmat yang Allah tak beri, tapi kita tidak tahu bahawa itu nikmat tu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya, kata nikmat kita untuk melihat kehidupan, untuk makan dan minum, ini semua nikmat yang Allah Taala berikan supaya kita lebih dekat kepada Allah, selalu beristighfar kepadanya, mengharapkan keampunan keridaannya. Baik, perhatikan pula firman Allah yang mengenai Bal'am yang menuruti nafsunya hingga hatinya tunduk kepada nafsu. Diterangkan ini juga mengenai Bal'am. Perkara itulah yang meletakkan ke taraf yang paling hina. Juga firman Allah, orang-orang yang dibalikkan hati dan penglihatannya, dikaburkan matanya. Kita na'udzubillah lah, kita minumun pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kata orang itu berikan kepada kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita dapat beramal saleh sehingga mendapat nafas yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah beriman sehingga Allah membiarkannya dalam keadaan bingung dan kacau bilau. Oleh kerana itu, setiap hamba pilihan Allah merasa sangat takut jika hatinya tergelincir, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi orang yang beriman, orang yang selalu mengharapkan keampunan kepada Allah, takut jatuh pada dosa, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya kiaskan ataupun kita contohnya pada zahir ni, kalau kita jatuh tergelincir, apa jadi tuan-tuan dan puan? Ada yang kaki terpleot, ada yang jatuh-jatuh, tangan terselio, ada yang terentak kepala berdarah. Agak-agak lepas tu bagaimana? Pergi doktor untuk diubati. Begitu juga dengan hati kita, tuan-tuan dan puan. Hendaklah diubati. Jangan sampai hati kita itu tergelincir kepada perkara-perkara yang kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau pada perkara yang tidak mendatangkan faedah. Selalu kita bersyukur pada nikmat Allah Taala. Baik. Oleh kerana itu, setiap hamba pilihan Allah merasa sangat takut jika hati tergelincir, maka menangis serta berusaha sekuat tenaga menjaga dan memelihara hatinya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 37, Bada'uzu billahi minasyaitonir rajim, yakhafuna yawman tataqallab. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Yang artinya mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Semoga Allah menjadikan kita golongan yang dapat mengambil iktibar dengan memerhatikan bahaya-bahaya getaran hati. Hati yang baik adalah berkat taufik dan kasih sayang Allah Ta'ala. Pembahasan mengenai hati ini sangat penting
Tetapi huraian mengenai perkara-perkara yang bawa kebaikan kepada hati dari penyakit-penyakit yang dapat merosakkan hati sangat panjang dan buku ini tidak akan dapat memuatkannya. Namun demikian, menurut para ulama, terdapat 90 perkara yang baik dan 90 perkara yang buruk dan terkutuk. Perkara-perkara ini diterangkan dalam bentuk larangan dan kewajipan. Ya, orang yang mementingkan urusan agamanya akan sedar akan kelalaian dirinya. Bersama taufik Allah, dia akan dapat melakukan lebih banyak ibadat dan kebaikan. Sebahagian daripada masalah ini telah penyusun menguraikan dalam bab syarah keajaiban hati kitab Ihya Ulumuddin. Ya, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa masa agak singkat ya, kerana tazkirah ini hanya pendek saja. Dan bab mengenai hati, saya kupaskan balik semula bahawa kita nak rasa takutlah, itu khauf dan rajak, iaitu takut pada dosa, jatuh pada dosa dan selalu mengharapkan keampunan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti surah An-Nur tadi menerangkan, mereka takut hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan, ya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tetapkan hati kita jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan mudah-mudahan kita dapat beramal soleh sehingga menarik nafas yang akhir. Saya sampai di sini dulu, saya berkongsi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan sulamul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.